Anda kembali di ini siang, pemirsa. Atlet junior Indonesia perlu mendapatkan porsi latihan dan kompetisi yang ideal agar bisa meningkatkan kemampuan mereka saat bertanding. Para atlet pun ditantang untuk tidak hanya berani berkompetisi di tingkat nasional, tetapi juga ke tingkat internasional. Mimpi Indonesia untuk bisa berjaya di bidang olahraga bisa dimulai dengan melatih atlet muda dalam kompetisi nasional atau internasional. Setiap atlet perlu diberikan dukungan secara maksimal, diantaranya dari segi pelatihan, dana, dan fasilitas penunjang lainnya. Untuk mengembangkan potensi para atlet muda, International Junior Tennis Championship di Joyo Sujono kembali digelar untuk yang ke-36 kalinya. Turnamen ini berlangsung di lapangan tenis Makodam 5 Brawijaya di Surabaya, Jawa Timur sejak tanggal 8 hingga 15 Oktober 2017. MNC Group dengan grup media terbesar secara totalitas dan konsisten berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan olahraga tenis nasional. Jadi konsepnya harus totalitas, mulai dari seringnya latihan, seringnya kompetisi, kemudian tentunya ada pelatih yang handal, kemudian wasit juga yang handal, kemudian sering turnamen dengan luar negeri supaya melatih percaya dirinya lebih tinggi lagi, kemudian ada media yang mengangkat juga supaya masyarakat tahu juga supaya atlet itu juga lebih percaya diri, dan ini satu rangkaian semua harus dilakukan supaya apa, jadi industri, nanti dari situ sponsor bisa masuk dan atlet lebih punya jaminan. Kita perlu hormat dan kita perlu hargai tentunya upaya dari Bapak Jenderal Purnawirawan Wijaya Suyono yang telah 36 tahun konsisten mensponsori menyelenggarakan ITF Junior, International Federation ini tennis ya, untuk yang junior-junior. Jadi semua itu dimulai dari masa kanak-kanak untuk menjadi manusia yang berguna, yang berkepribadian, yang bisa fight. International Junior Tennis Championship di Joyo Sujono ke-36 diikuti oleh 450 atlet tenis junior putra dan putri dari 25 negara di dunia dan masuk dalam agenda kalender Federasi Tenis Internasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.